Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. 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 Beripismili ya Allah.休息，现在休息好不好？已经两点多了。两点多了。对。哎，那几号烟呢？摸不到门吗？嗯。那张单子你拿到啊？嗯。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini tadi tuh seharian Simbah ngeroweng saja Mbak Bu Besti. Jadi beliau itu ngajak piknik lagi ke rumah sakit gitu. Padahal baru kemarin kita antar ke rumah sakit buat medical check up, terus tes kejiwaan juga. Malah ngajak ke sana lagi. Jadi ceritanya kan kemarin itu ngambil sampel darah itu loh Mbak Bu Besti, kan disuntik. Terus kemudian bekas suntikannya itu kan disumpel kayak kapas yang ada alkoholnya gitu loh, biar darahnya nggak meluber kemana-mana. Nah, sumpelannya itu tidak dibuang sampai nyampe rumah. Begitu pulang dari rumah sakit itu beliau bubuk siang kayak gitu. Bubuk kira-kira sekitar setengah jaman. Nah, begitu bangun, menemuilah itu sumpelannya itu, kapas sumpelannya itu. Terus kemudian beliau tahu kalau itu bekas suntikan. Tapi beliau lupa kalau tadi itu ke rumah sakit habis ngambil sampel darah. Dan beliau bilang kalau kita itu, saya sama Pak Bos, sengaja sembarangan ngasih suntik Simbah kayak gitu. Dan Simbahnya itu takut kalau kena, mohon maaf, virus HIV. Dan pikiran Mbahku ini meluayang tengok ngendi-ngendi. Beliau itu takut kalau ya itu kena virus itu Mbak Bu Besti, karena kita sembarangan nyuntik Simbah. Jadi Simbahnya itu kuat treng ngetek ngejak ke rumah sakit buat kontrol, buat ngecek apakah beliau itu tertular virus itu atau tidak, kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Padahal harus diomongi kalau itu tuh ngambil sampel darah buat dicek bagaimana kesehatan beliau kayak gitu. Tapi beliau itu tidak percaya kalau saya sama Pak Bos yang ngomong. Kalau orang lain yang ngomong, beliau baru percaya. Kayaknya semua orang tua kayak gitu ya. Ya toh. Kalau anaknya yang ngomong itu kayak nggak dianggap. Kayak walaupun sepinter apapun kita, bagi orang tua kita adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ya kan Mbak Bu Besti? Iya toh. Kayaknya semua orang tuh kayak gitu deh. Oke, sekarang saya mau masak Mbak Bu Besti. Hari ini itu suhunya drop lagi ya. Hari ini 18 derajat, padahal kemarin itu habis 32 derajat terus drop. Jadi hari ini tuh rotok cacas-cacas gitu, apalagi disertai hujan. Jadi siangnya panas ngentang-ngentang, sorenya hujan. Sekarang saya mau masak kacang ini yang tak beli kemarin di pasar ya toh. Ini kemarin satu ikat itu harganya 30 NT. 30 NT itu kurang lebih sekitar 15.000. Mari kita lihat ya toh. Kacang 15.000 di Taiwan dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Mbak Bu Besti. 8 ler, 15.000 8 ler. Ini potel pisan itu buntutnya yang satu ya toh. Tidak sampai bawah. 15.000 8 ler. Bismillah. Oh.
Ini saya mau menggoreng lauknya dulu ya, Mbak Bu Besti. Itu kacangnya mau tak tumis saja. Saya tidak mau masak reno-reno. Masak yang simpel-simpel saja karena sudah malam sekali. Bismillah. 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 Ini ikannya sudah tak marinasi tapi cuman pakai garam doang ya, Mbak Bu Besti, tidak tak bumboni reno-reno. Bismillah. Ini bumbu untuk tumis kacangnya ya, Mbak Bu Besti. Saya pakai irisan bawang jahat sama bawang baik, terus sama cabai doang, kayak gitu. Bismillah. Bismillah. Ini masih sore ya, Mbak Bu Besti, jadi rada tenang goreng-goreng kayak gini. Numis cabe kayak gini. Kalau malam enggak berani saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asinan Mbak Besti. Sudah karena biar ini jauh pada ini kita lain kali. Aku nggak. Akong yang Akong sih yang cahaya itu bukan kan? Akong yang cahaya itu bukan kan? Akong tidak suai ya. Akong tidak suai. Tidak suai. Akong tidak suai. Akong tidak suai. Akong tidak suai. Akong tidak suai. Ini那个叫我吃烧肉。对啊。没有啊。Hello, Mbak Bu Besti, ini video lanjutannya ya. Jadi sebenarnya itu kemarin itu sudah finish videonya. Seperti biasa setiap kali bikin video gitu, itu ditutup dengan madang. Tapi video lanjutannya lupa Mbak Bu Besti tidak mengempakkan mic-nya. Jadi alhasil videonya bisu, tidak ada suaranya sama sekali. Takut kalian nanti kecewa gitu. Jadi wes ini tak bikin video baru. Sekarang saya mau masak ikan yang tak beli beberapa waktu yang lalu, dan ini saya sedang menyepakkan bumbu-bumbunya ya. Ini tadi cabenya tak iris dikit-dikit gitu loh biar tidak meledos-meledos nanti kalau digoreng. Ini bumbunya ada bawang baik, bawang jahat, sama kemiri ya Mbak Bu Besti. Kemirinya tidak kelihatan karena masih kurukan. Noh, ini kemiri, noh ini. Ini kemirinya saya pakai 3. Tuh.
Seperti biasa, kalau ngirisin bawang itu selalu berbismillah, ya Allah. Perih nih meripat saya. Bismillah. 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 Ini sengaja kepalanya tak goreng duluan ya Mbak Bu Besti, biar ada teman ngobrolnya ikannya itu, biar tidak kesepian kayak gitu. Terus tak jajarkan, jadi endasnya sama mulutnya itu sejajar dua-duanya, biar kalau ngobrol itu tidak usah lirak-lirak gitu loh. Sekarang ngulek bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mencelat. Belum 5 menit. Bismillah. Bismillah. Tak kasih tomat ya Mbak Bu Besti, selain biar menghilangkan bau amisnya, juga untuk perasa ben seger gitu. Ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Diincipi dulu Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pas, tidak keasinan. Gurih, gurih, pedes, mantap. Oke Mbak Bu Besti, hari ini menunya podo ikane dengan semalam gitu. Cuman bedane kalau semalam tak goreng tok, ini tak masak santan gitu, santan pedes. Oke Mbak Bu Besti, berdoa dulu. Cepet-cepetan ini madangnya, karena takut kalau simbahnya bangun terus kemudian beliau ngajak mendaki gunung lewati lembah dan saya belum selesai makan. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti, hari ini tidak ada lalapan, tidak ada kulupan, seadanya saja. Oke. Bismillah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Mbak Besti. Asli. Daging ini lembut. Terus gurih gitu loh. Pokoknya mantep. Kena ranjau jahe. Thank you.
Alhamdulillah.